Jet tempur membom Rusia Su-34 jatuh mendabrak apartemen. Sebuah jet tempur Rusia pembom Sukhoi Su-34 Rabu 19 Oktober malam jatuh dan menabrak sebuah bangunan perumahan di kota pelabuhan selatan Yas di wilayah Krasnodar, Rusia. Sejauh ini diketahui menewaskan 4 orang dan melukai 25 orang lainnya. Api besar melalap gedung itu dan saksi mata mengatakan beberapa lantai juga runtuh dan terbakar. Rekaman di media sosial menunjukkan bola api besar membumbung ke udara dari gedung bertingkat itu pada Senin malam. Laporan awal mengatakan 4 orang tewas, 19 terluka, 4 orang dalam kondisi kritis, dan 6 lainnya masih dinyatakan hilang di kota pelabuhan di Laut Azov itu. Dilansir The Moscow Times yang mengutip dari RIA Novosti yang dikelola negara, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, jet tempur Su-34 itu jatuh setelah lepas landas dari lapangan terbang lokal untuk penerbangan pelatihan malam. Kementerian Pertahanan juga mengatakan, kedua pilotnya berhasil keluar dengan selamat dan satu video beredar di media sosial yang tampak seperti pilot tergeletak di tanah dekat gedung yang terbakar. Hidup tetapi tampaknya terluka. Api besar melalap gedung itu dipicu oleh bahan bakar jet yang mengalir kemana-mana. Seorang saksi mata yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS mengatakan, gedung itu terbakar di lantai pertama hingga ke 9, petugas pemadam kebakaran terus berjuang melawan kobaran api. Saat ledakan keras dari ledakan senjata pesawat tempur itu terdengar. Dilansir BBC, dalam rekaman menunjukkan penduduk setempat berusaha membantu salah seorang pilot yang tergeletak di tanah di dekatnya dengan parasut di belakangnya. Menurut laporan dari pilot yang terlontar dari pesawat, kecelakaan itu disebabkan oleh terbakarnya saat salah satu mesin saat lepas landas. Tambah pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, lokasi di mana pesawat Su-34 itu jatuh, api juga membara di halaman sebuah blok perumahan. Dalam sebuah post telegram dalam bahasa Rusia, Gubernur Wilayah Krasnodar yang merupakan bagian dari Yas mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke kota dan semua dinas pemadam kebakaran regional dan lokal sedang berjuang memadamkan api. Media lokal melaporkan api melahap 5 lantai gedung bertingkat itu. Rekaman yang dibagikan di media sosial juga menunjukkan api berkobar dari blok apartemen terdekat. Seorang koresponden lokal di Yas mengatakan kepada saluran TV milik pemerintah Rusia, Rusia 24, bahwa 2 blok bangunan terbakar. Menurut situs web vesti.ru Rusia, murid dari sekolah menengah terdekat berhasil dievakuasi. Pemerintah pusat Rusia telah memerintahkan otoritas nasional dan regional untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada para korban kebakaran di pusat Yas. Dan penjabat senior memerintahkan telah dikirim untuk mengordinasikan pusat respons krisis. Komite Investigasi Rusia mengatakan telah membuka kasus kriminal dan mengirim penyelidik ke lokasi kecelakaan. Tanpa memberikan alasan apapun, Yas terletak di seberang wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina Selatan. Dipisahkan oleh Laut Azov, kantor berita Interfax mengutip layanan darurat mengatakan 5 lantai gedung apartemen tersebut terbakar, lantai atas runtuh, dan sekitar 45 apartemen rusak. Api menjebar lebih dari 2.000 meter persegi, 21.500 kaki persegi. Katanya, Yas adalah sebuah kota berpenduduk sekitar 90.000 orang, rumah bagi pangkalan udara besar Rusia. Sekitar 600 orang biasanya tinggal di gedung itu. Kata pemerintah Krasnodar, setempat di telegram, gubernur juga memerintahkan agar keberadaan masing-masing warga untuk dipastikan menyusul jatuhnya jet tempur Rusia. Pembom Sukhoi Su-34 itu Senin malam di kota pelabuhan selatan Yas, Krasnodar, Rusia. Sebuah pesawat tempur Rusia menabrak bangunan hunian vertikal di kota selatan Yas. Pada hari Senin menimbulkan bola api yang membakar apartemen dan menyebabkan 4 orang tewas dan 6 lainnya hilang menurut para pejabat. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pesawat yang jatuh jenis pembom tempur Su-34. Pesawat jatuh setelah salah satu mesin terbakar. Pada Rabu, sebuah pesawat Su-34 jatuh saat mendaki selama latihan penerbangan dari lapangan terbang militer di distrik militer selatan. Pesawat itu jatuh di dalam batas kota Yas, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Melansir TASS 18 Oktober, bahan bakar pesawat terbakar setelah Su-34 menabrak halaman sebuah bangunan tempat tinggal, sambung kementerian itu. Saluran berita militer Zvezda menerbitkan video yang menunjukkan ledakan di atas pesawat pembom tempur supersonik jarak menengah Sukhoi Su-34 saat jatuh menuju apartemen. Badan-badan Rusia mengatakan pilot telah keluar. Kantor berita RIA mengutip layanan darurat setempat mengatakan 4 orang tewas dan 6 hilang, gubernur regional Krasnodar.
Vanian Min Kondratyev mengatakan kebakaran terjadi di sebuah gedung 9 lantai. Api melahap beberapa lantai sekaligus 17 apartemen rusak awal, katanya di Telegram mengutip Reuters. Sedangkan Anna Minkova, wakil gubernur wilayah Krasnodar, sebelumnya menulis di Telegram bahwa 3 orang telah meninggal dan 10 lainnya dibawa ke rumah sakit karena menghirup asap. Pihak berwenang telah memesan 600 tempat tidur di hotel dan wisma untuk menampung mereka yang harus meninggalkan gedung, kata Ria. Rekaman dari lokasi apartemen menunjukkan sebagian besar bangunan terbakar setelah kecelakaan itu. Pemerintah setempat kemudian mengatakan api telah padam. Komite Investigasi Negara Rusia yang menangani kejahatan serius mengatakan telah membuka kasus kriminal dan mengirim penyelidik ke tempat kejadian. Di Kremlin, Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan semua bantuan yang diperlukan untuk diberikan kepada para korban. Dia memerintahkan Menteri Kesehatan dan Keadaan Darurat untuk terbang ke wilayah tersebut. Diketahui insiden itu terjadi hampir 8 bulan setelah Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina, kota yang dipisahkan dari wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina Selatan oleh bentangan sempit Laut Azov. Sebuah pesawat tempur Rusia menabrak bangunan bertingkat diduga apartemen di kawasan permukiman di kota Yas. Ia terletak di pesisir Laut Azov yang memisahkan Ukraina Selatan dan Rusia Selatan. Rekaman gambar yang belum terkonfirmasi di media sosial menunjukkan bola api besar meletus dari apa yang tampak seperti gedung bertingkat. Mengutip saksi dan Kementerian Pertahanan Rusia, kantor berita RIA melaporkan pilot telah melontarkan diri dan para pejabat berusaha mencari informasi tentang korban insiden itu. RIA melaporkan jet tempur Rusia ke Su-34 yang merupakan pesawat pembom tempur jarak menengah supersonik itu jatuh saat menggelar latihan terbang di pangkalan militer terdekat. Sementara itu, kantor berita Rusia lainnya TASS memaparkan kecelakaan itu disebabkan oleh kebakaran mesin. Kecelakaan ini terjadi kala Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina di bulan ke-8 invasinya berlangsung. Serangan masif Rusia berlangsung setelah Presiden Vladimir Putin dibuat marah gegara serangan yang membuat jembatan Kerch-Krimia sebagian hancur. Moskow menuding Ukraina dalam sabotase salah satu fasilitas strategis Rusia tersebut. Jembatan Kerch merupakan yang terpanjang di Eropa dan menghubungkan daratan dari Rusia dengan semenanjung Krimia yang dicaplok Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu. Hingga kini, komunitas internasional masih tak mengakui pencaplokan Rusia atas Krimia.